iban sa kuy kujo no kawale aga wayonar no kawale aga wayonar no kawale aga wayonar no kawale aga wayonar no kawale iban sa ay kujo hayawale aga wayonar iban sa kinaw jo no kawale aga wayonar no kawale karena tangan-tangan kita yang merusak lingkungan sehingga terjadilah banjir dan banjir itu mencelakakan orang-orang itu sendiri. Jadi oleh tangan manusia adalah pohon-pohon yang ditebang dengan tidak terbatas, tidak menutup apa ini, memikirkan tentang keselamatan, tentang banjir yang bisa membawa kecelakaan. Jadi di seputar Gunung Siklop ini banyak orang yang berkebun secara liar sehingga di situ terus pohon-pohonnya ditebang juga tidak beraturan. Sehingga kalau banjir secara besar ini tidak ada air banjir yang bisa tertahan oleh akar pohon. Sehingga banjir itu langsung saja kepada sungai-sungai yang kecil. Dan sungai-sungai yang dari kecil itu mengakibatkan jadi turun ke sungai yang besar. Terus airnya meluap semakin besar. Dan itu yang mencelakakan orang. Demikian saya rasa, kalau bisa pemerintah kalau di dalam hal ini bisa memantau dan melihat. Kemudian pemerintah sendiri bisa mengambil satu tindakan dan menempatkan orang-orang itu pada area yang tertentu yang bisa membuat kebun yang secara baik. Kalau tidak diperhatikan, mereka akan berkebun secara liar. Dan solusi penyelesaian untuk banjir dengan lain sebagainya pasti akan terjadi terus menerus. Orang banyak itu bisa melihat.
baru mereka bisa memikirkan bagaimana solusinya. Kalau sekarang sudah terjadi seperti ini, dari pihak pemerintah pertanian misalnya, atau kehutanan misalnya, sekarang mereka bisa mengambil satu solusi yang baik, yang terbaik itu seperti apa, supaya jangan hal ini terjadi lagi. Sebab ini adalah kepentingan kita semua dan untuk kita. Untuk itulah mari kita menjaga bersama-sama lingkungan kita ini, supaya lingkungan kita ini tidak memberikan suatu hal yang mencelakakan orang banyak.